Ternyata di bundaran kecil. Ternyata di bundaran burung. Nah, bundaran burung. Bundaran burung ada lampu merah di terombos. Supirnya itu Sigit. Ini panggilnya Om Sigit. Jauh nih, kemana kita antar, Pak? Anggrek. Anggrek di mana? Itu dia batakonya. Di bundaran kecil. Ternyata di bundaran burung. Nah, bundaran burung. Bundaran burung ada lampu merah di terombos. Astaga Tuhan. Oh no. Nah, ini apa? Itu enggak ada. Itunya rambu-rambunya. Rambu di bawah enggak ada. Astaga Tuhan. Alhasil kita memutar, geng. Iya, jangan laju-laju, Pak. Bundaran besar. Maksudnya bundaran burung udah ada lampu merah. Apa sih? Bundaran burung ada lampu merah. Ini gak bisa lagi kita salto-salto. Oh my god. Bagus. Ini kayu atau apa? Ini rumah panggung loh. Ini kita udah nyampe. Nyampe tempat antar batako. Papa mau nurunin batako dulu. Tadi dalamnya lah, Dek lah. Belum mandi. Abang belum mandi. Jadi kadang itu Papa Ray yang antar batako, karena kalau nunggu Om Sigit yang antar semua orderan kadang itu keteteran, makanya harus dibantu. Cuma nggak pul-pulan juga, Pak. Buenya mana, Dek? Buenya mana? Bue tampak. Mana buenya? Bue
selesai. Kita lanjut mau cari sarapan. Panasnya, panasnya. Ngadem dulu. Jadi ini dia di Bundaran Burung. Yang aku bilang tadi ada lampu merahnya. Padat, wuih. Ih, ada ikannya, Dek. Itu lihat-lihat-lihat ikan. Ikan. Kita beli ikan apa? Itu nila. Ikan. Kita cari sayur. Ada sini. Ada sini, Kimi. Udah nyampe rumah. Lelahnya, Dek. Kita mau mandi dulu, terus siap-siap buat makan. Bye-bye. Udah mandi, udah bersih semua. Jadi sekarang kami mau makan dulu. Makan dulu ya. Dadah, sekian video kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye. Dadah mana, Dek? Abang? Itu dia Om Sigit baru datang.